Terima Devi. Berikut sampel di Kabupaten Bandung Barat. Teknik analisa data itu uji perbedaan peningkatan rata-rata AMG. Hasil penelitian menguji alat PCBL BPD dari divisi validasi hasil penguji kode akhir PCBL BPD untuk melihat efektivitas mode dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Ini adalah efektivitas modelnya uji terbatas rata-rata AMG meningkat setelah ada pengujian sebesar 0,48 di kelas kontrol atau terjadi secara signifikan penggunaan di mata pencarian penduduk setempat. Adapun keterbatasan gambar ini sulit menemukan literatur, keduanya adalah koordinasi dengan guru dan kesibukan guru mengenai kegiatan ini dan keterbatasan pertama dijadwalkan dapat terjadi. Kesimpulannya, ini model PJBL memperlihatkan dapat meningkatkan kemampuan persedikasi belum optimal. Pengembangan model efektif meningkatkan kemampuan berpikir berdasarkan sintak berikut yaitu gambaran pengenalannya, diskusi mendalam mengenai potensi kemudahan, desain proyeknya, penyusunan jadwal proyek, operasi langsung kolokasi proyek, penerapan kemudian proyek resmi berbasis kemudahan, PJBL BPD efektif meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Implikasi ini ada kemampuan yang masih tergolong rendah, maka mengubah model pembelajaran yang dilakukan guru dengan menggunakan model PJBL. Metode pembelajaran ini model terbaru, yaitu mengenai mengangkat potensi ekonomi daerah, maka guru memiliki suatu motivasi untuk dapat menggali mengembangkan model pembelajaran. Dan ketiganya, kemampuan berpikir kreatif meningkat melalui penerapan model PJBL BPD, maka guru mengimplementasikan secara konsisten di dalam proses belajar mengajar. Rekomendasi ini mampu kebijakan ini akan memberikan masukan terutama kepada mutu pendidikan guru, kepada guru dapat memberikan masukan penggunaan model di dalam proses pembelajaran menambah kemudahan penggunaan proses di KBM. Demikianlah pemaparan yang saya sampaikan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, bagus presentasi singkat padat ya, bagus. Kami beritahukan untuk diskusi dan tanya jawab di maksimal disediakan 10 menit bagi setiap uji. Untuk kesempatan pertama kami persilakan Profesor Dr. Dedi Purwana S.E.M.Gus untuk mengajukan pertanyaan dan tanya. Beliau adalah mantan dekan dari Universitas Negeri Jakarta. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua. Saya hormati Bapak Ketua Sidang, Profesor Isman, Bapak Promotor dan para pengisi lainnya. Izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan dari Promovenda Ibu Sri Rahayu. Pertama-tama tentu saya ucapkan selamat, Ibu ya. Anda sudah bisa berdiri di tahap ini. Setidaknya menurut saya ada keuntungan selain Ibu bisa diterapkan pada konteks yang kekinian. Nah, Anda menyimpulkan bahwa model PPJL ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Hasil temuannya. Tapi persoalannya adalah ketika input model PJBL BPED ini, gitu ya, yakinkan dia bahwa ini bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, gitu kan? Dan nanti diharapkan akan berimplikasi pada pengembangan ekonomi daerahnya yang memang sekarang kan Kabupaten Bandung Barat ini daerah yang subur makmur gitu ya secara ekonomi itu.
Nah itu saran saya. Jadi nanti tugas Anda setelah jadi doktor meyakinkan guru-guru ekonomi untuk menggunakan model ini gitu ya, di semua lah, dari mulai Lembang sampai ke Ciamplas gitu ya, ke Cikalong Wetan, pokoknya menggunakan ini. Jangan sampai nanti justru guru, wah ini apa-apaan model ini, katanya PJBL sama PJBL aja sama gitu ya sintaknya ini. Tapi menurut Ibu Sri ini beda, ini produk yang kekinian yang tadi sudah disampaikan. Ini yang uniknya di sini, pokoknya gitu ya. Nah, terutama dalam rangka kita berkontribusi kepada pengembangan ekonomi di Bandung Barat. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Sudah bisa bernafas kan? Terakhir dari saya ini. Saya itu pimpinan sidang, termasuk juga bagian dari penguji. Pimpinan sidang itu untuk memberitahu kepada halayak apakah disertasi ini layak. Nah, layaknya apa indikatornya? Indikator layak disertasi itu adalah berdasarkan KKNI level 9. Jadi karya ilmiah yang tertinggi. KKNI level 9 itu ada 4 kriterianya. Yang pertama itu ada produk. Jadi kalau disertasi tidak menghasilkan produk, itu tidak bisa disebut layak. Dan produknya itu adalah ini, naskah akademik dari model PJBL berbasis potensi ekonomi daerah. Kalau Pak Promotor untuk mensosialisasikan, nanti ini dibuat dan nanti dihakikan ya. Jangan lupa nanti dicaplok oleh orang lain. Ini bukti produknya. Jadi ada naskah akademik, project based learning. Satu, udah memenuhi syarat. Yang kedua, teruji. Tadi teruji ya, yang kedua. Teruji itu ada uji terbatas dan uji luas. Tadi sudah dilakukan. Berarti layak. Kemudian yang ketiga, tadi yang sudah dibahas hampir oleh seluruhnya adalah novelty. Dan inilah ahli yang menjelaskan bagaimana itu novelty itu. Novelty ada kebaruan, ada bisa dikombinasikan, bisa di mana dibuat, di yang baru imitasi segala macam itu motivasi. Yang penting ada perbedaan. Dan yang terakhir, kelayakannya ini adalah sudah memenuhi syarat 1, 2, 3, dan yang keempat itu dapat diimplementasikan. Nah, dapat diimplementasikan buktinya itu kan sudah melakukan uji luas di mana-mana dibuktikan. Nah, kemudian itulah yang sebagai syarat produk suatu karya ilmiah yang memiliki tingkat tinggi. Yang ketiga, Ibu Sri ini adalah sudah mempublikasikan, terutama ke Prof. Dedi, ini sudah publikasikan Scopus Q2 ya. Q2, alhamdulillah, dan ini jadi sudah memisah. Ketiga, turun lagi ya. Oke, saya kira itu dari pimpinan sidang. Tadi sudah memenuhi syarat dan beberapa sudah ini. Dengan selesainya seluruh pertanyaan serta bantahan dari seluruh penguji, maka sidang promosi doktor ditunda untuk sementara untuk memberikan kesempatan panitia ujian sidang menyimpulkan hasil ujian ini. Kami minta Del mengantar Promo Venus ke tempat istirahat. U385 cum laude. Dr. Sri Rahayuningsi, SH/MPD yang terpelajar, saya sekarang melakukan tugas yang amat menyenangkan, yaitu mengucapkan selamat kepada saudara atas nama panitia ujian promosi doktor berhubung dengan gelar yang baru itu. Dengan ini saya serahkan bukti kelulusan yang menjadi hak saudara. Terima dan terimalah ucapan selamat dari kami. Ibu Dr. Sri, silakan menghadap saya ke sini.
ada yang mau mengabadikan silakan di sini difoto.